Halo sahabat bonsai, selamat siang ya teman-teman. Dan sebelumnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan tentunya jumpa lagi bersama saya teman-teman di Jejak Si Brai. Oke sahabat bonsai, untuk di kegiatan kali ini saya punya bahan sancang lagi ya teman-teman. Dan ini sancang ini sudah lumayan cukup subur ya teman-teman. Dan di sini juga ini ada beberapa kawat yang sudah kemakan ya teman-teman, seperti ini. Ini udah benar-benar kemakan sekali. Udah hampir nggak kelihatan ya teman-teman. Seperti ini. Dan yang belakang juga sama. Dan di sini juga ada ranting yang mati ya teman-teman. Sampai ini akan saya coba press ya teman-teman, yang sebelah sini juga, dengan harapan nanti akan ada titik-titik tumbuh tunas baru untuk terusannya ya teman-teman. Oke sahabat bonsai, sebelum lanjut, untuk saya mau mengucapkan banyak-banyak sekali terima kasih untuk teman-teman yang sudah selalu mengikuti kegiatan saya hari ini dan selalu mensupport channel ini hingga saat ini ya teman-teman. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung dan mohon dukungannya ya teman-teman untuk like, comment, share, dan subscribe juga. Oke sahabat bonsai, tanpa panjang lagi, kita langsung eksekusi aja ya teman-teman.
Oke, sahabat saya. Setelah ini tadi saya press ya teman-teman, dan ada juga beberapa ranting juga. Ini yang tadi saya arahkan ya teman-teman. Dan untuk sementara ini saya hasilnya seperti ini dulu. Dan dengan harapan ini tadi saya press supaya harapan saya untuk ada nanti tunas-tunas baru yang muncul dari sebelah-sebelah sini ya teman-teman untuk terusannya. Oke sahabat bonsai, mungkin untuk sementara ini saya seperti ini dulu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah selalu mengikuti kegiatan saya hari ini. Semoga di video yang pendek ini bisa bermanfaat ya teman-teman, dan juga bisa menginspirasi. Oke sahabat bonsai, sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.